Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi Trijaya. Saya membuat video ini tujuannya saya buat edukasi dan buat memberi informasi buat kalian yang menonton video ini supaya bisa menjaga kesehatan, jangan seperti saya gitu kan. Pertama saya ucapkan juga makasih untuk Pak Wahyu Asmara yang telah mereferensikan saya untuk berobat di RSPAD ini. Makasih Pak Wahyu dan dokter-dokter yang ada di RSPAD. Mantap pokoknya. Terima kasih. Sekarang di apa ya? Masa lebaran. Itu jadi apa ya? Ngeri-ngeri sedap. Yang ngeri-ngeri sedap seperti jadi ini tuh jadi buat apa ya? Di sini aku tuh ada tersumbat. Jadi ngeri sedap lah pokoknya. Ya, pokoknya doanya aja supaya lancar. Kena mental ya malah asli. Aku mulai ngerekam aja supaya apa tidak bingung aja suaranya supaya agak jelas juga. Di sini saya mulai dakdikduk nih teman-teman, dakdikduk ya kena mental lah sedikit. Terus ini mau persiapan ke tempat tindakannya. Nah itu saya udah kepindah ke kasur, apa kasur lagi tempat tindakannya, dan ini bentar lagi jendelanya ngebuka dan boleh direkam juga gitu. Tuh lihat dokter Samuel udah, jadi ini teknologi penemuan dari dokter Terawan ya, dan sekarang ini lagi ditindak oleh timnya dokter Samuel, dan saya juga udah minta izin mau videoin dan mau share ke YouTube supaya ngasih edukasi juga ke teman-teman semua. Dan itu mungkin saya lagi masuk tuh alatnya. Sebelumnya di bios lokal dulu tuh alatnya masuk. Ya alatnya supaya apa ya? Ke daerah jantung dulu, udah daerah jantung. Terus baru ke otak, ke sel-sel darah gitu. Jadi supaya melancarkan sel-sel darah yang tersumbat akibat kolesterol. Makanya teman-teman apa ya, makan makanan minyak, makanan kayak santan, kayak yang seneng makan otak sapi atau misalkan otak kambing atau otak apa, agak dikurangin, jangan berlebihan gitu, karena itu membuat kolesterol. Jangan berlebihan. Di samping itu juga harus rajin olahraga. Nah aku dulunya seneng kayak makan yang santan gitu kan, contoh halnya hampir tiap malam aku makan sop kaki, makan seafood, makan apa. Terus ada juga minum alkohol, itu menyebabkan kolesterol, teman-teman. Terus saya lagi berpindah.
masuk. Oh, kayaknya mau ditambah bius lokal lagi, karena saya ini posisi sadar ini. Posisi sadar dan bius lokal aja, posisinya itu di bagian paha ya, hampir keselangkangan. Tuh lagi bius lokal lagi karena saya masih ada kerasa sakit pada saat itu, jadi ditambah lagi disuntik bius lokal lagi tuh. Ini posisi saya sadar semua dan hanya nggak kerasa tuh bagian paha aja gitu, di bagian lipatan paha hampir keselangkangan, tepatnya sebelah si Joni. Tuh saya juga nggak sempat tanya ke dokternya, si Joni nggak apa-apa dok? Oh ya malah makin mantap katanya gitu. Lihat lagi dimasukin semacam cairan atau gimana lah itu. Posisi saya sadar full, nggak ada namanya bius atau nggak, bukan bius lokal aja dan sadar semua. Dan itu pak dokternya lagi sambil nyeken ya pakai MRI, bisa dilihat di situ ada alat-alatnya, ada apa, canggih banget ini, mantap. Saya nggak kerasa apa-apa dan tidak ada kerasa sedikit pun, hanya nanti pada saat ke bagian kepala ya, pada saat ke benerin ke sel darah yang ke otak nanti ada. Itu makanya dokternya bilang nanti ada kerasa ya di bagian mulut kanan, dingin katanya, datang dingin lah, semacam ada hembusan dingin gitu sebelah kanan, ada sekitar 3 kali kalau nggak salah. Setelah kanan siap ya ke sebelah kiri, sebelah kiri lah dingin, udah gitu balik lagi ke sebelah kanan mungkin kurang gitu ya. Udah nggak kerasa sakit, nggak kerasa apapun itu. Itu membersihkan sel-sel darah, karena tahun lalu itu saya sempat hampir stroke gitu. Makanya teman-teman yang nonton video ini agak jaga makanan-makanan. Mungkin kalian masih muda atau yang masih muda atau apa, dulunya saya muda makanannya jorok, saya sekarang juga masih muda sih, nggak tua juga, setengah tua juga muda tepatnya. Apa saya bikin ini supaya kalian nggak mengalami hal yang sama ya, penyumbatan atau apa yang menyebabkan stroke gitu. Karena stroke itu ada dua, ada penyumbatan dan ada tersumbat, pada penyumbatan tersumbat dan ada pecah. Nah kalau saya ini tersumbat, jadi makanya setahun yang lalu tepatnya saya hampir stroke karena penyumbatan gara-gara kolesterol itu. Makanya jagalah makanan-makanan yang kolesterol, saya ulang lagi ya, semacam gorengan tuh ada minyak tuh bahaya itu, macam santan, semacam yang tadi saya bilang di awal gitu. Nah ini bagian yang ini nih, tuh itu tuh saya lagi di scan ya, di scan dan live monitor gitu, dibuka juga itu tuh. Itu baru ke bagian yang jantung itu, bagian jantung, nanti ada yang ke bagian kepala ini, bentar lagi ke bagian kepala ini. Mulai ke bagian kepala nih bentar lagi. Posisi sadar ini dokternya sambil ngobrol, saya gak berani bercanda. Itu dokternya baik banget, dokter Samuel namanya, udah profesional banget dan asli gak kerasa apapun sedikit pun. Saya cuma hanya suruh merem, terus susternya bilang tahan nafas katanya, terus mungkin difoto ya kali ya, buang katanya, tarik nafas dalam-dalam, cuma gitu aja. Saya gak kerasa apa-apa, disuruh merem. Nah ini mau ke bagian tuh kelihatan gak teman-teman, lagi disembur tuh monitor yang ini sebelah kiri ada semburan tuh, itu ke sel-sel darah otak itu. Nah itu ke bagian otak itu, benerin yang mampet-mampet. Ngeri-ngeri sedap kan teman-teman. Makanya kalau pas masuk itu aduh, amitnya ya, saya percaya sama dokter dan percaya juga sama Tuhan bahwa apa ya, ini ya
teknologi yang penemuan Dr. Terawan ini paling canggih di RSPAD Jakarta. Dan terus terang, dokternya baik-baik semua, dokternya tentara semua. Saya juga makasih kepada dokter yang menangani di sana. Saya juga kenal, jadi kenal juga sama Dokter Ridwan ya, dokter ahli sarafnya. Terus ini yang menangani desanya Dokter Samuel. Dokter Terawannya kebetulan lagi ada tugas di luar katanya, ditangani oleh timnya. Dan Dokter Samuel ini udah emang udah biasa ya menangani desa ini. Mantap. Ini prosesnya nggak terlalu lama sih dalamnya, tapi proses yang lamanya itu proses untuk mencapai sininya. Proses mencapai sininya itu kita di check up full dulu, dari mulai MRI. MRI itu scan ya si sel-sel darah di otak gitu. Dari MRI itu kelihatan mana aja sel-sel darah yang tersumbat. Nah, kebetulan saya ini di sel darah sebelah kanan. Sel darah sebelah kanan, makanya waktu setahun yang lalu itu hampir stroke sebelah kiri, nyilang dari sisinya. Kalau kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan kanan yang tersumbat, ke sebelah kiri tubuhnya kita. Kalau yang kiri tersumbatnya di sel darah otaknya, pasti ke kanan gitu. Ini mau hampir selesai tindakannya. Oh, belum. Itu asli gak kerasa apa-apa. Gak kerasa apapun. Cuman hanya suster bilang tarik napas katanya. Buang pelan-pelan gitu aja. Mulai kembersihin ke yang bawah tuh. Ini live monitor, alatnya canggih bener, canggih hebat bener. Jadi tahapannya tuh saya lanjutin lagi yang tadi ya, MRI, terus ke dokter saraf, ke dokter saraf, terus ke MRI, lanjut ke foto paru, terus ke konsul DSA, di situ dibacain hasil MRI-nya. Terus hasil ke laboratorium, full check up juga, puasa dulu sebelumnya. Lalu ke dokter paru, ke dokter jantung, dan ke dokter internis. Semua itu lolos, barulah ini layak untuk DSA atau tidak. Nah, itu udah beres tuh. Itu udah beres. Dan ditanya sama dokternya, kerasa nggak? Nggak kerasa apa-apa. Nah, ini saya keluar dari ruangan. Dan posisinya sadar, tidak ada pusing, tidak apa-apa, kan keluar ruangan itu malah jadi tambah seger. Dan biasanya saya sakit kepala bagian belakang, ini enggak ada. Lewat kaki kanan ini enggak boleh gerak selama 4 jam. Karena ada semacam ada, kalau mobil itu ada, ban itu ada pentil cubles. Nah, si urat yang tadinya bekas alat yang masuk itu pakai semacam cubles itu kalau gerak itu selama sebelum 4 jam itu bisa bengkok dan sakit gitu, kasih arahan sama. Oke, jadi aku baru tindakan DSA. Ini di kaki kanan ini ada urat besar, dan itu instrukturnya jadi. Jadi ada urat besar dimasukin situ, jadi pakai anestesi dulu, dibius lokal dulu. Kondisinya sadar, tapi terus di sini kerasa. Tadi kasih tahu dingin di mulut kanan. Berapa kali gitu kan? Sadar, semua sadar. Dan ini gunanya untuk membuka lagi sel-sel darah yang mampet. Jadi aku tahun lalu ada gejala ke stroke gitu, karena mampet karena dari kolesterol, dari makanan yang minyak-minyak. Makanya teman-teman jaga-jaga yang temen apa yang minyak-minyak atau apa itu harus dijaga ya.
mungkin nanti penjelasannya apa ya, lanjut di kamar itu juga tuh lihat pada antri semua, pada antri semua, kameranya kesini gitu. Nanti penjelasannya lanjut di kamar ya, agar ini duduk gitu. Ini juga kaki kanan nggak boleh aku, nggak boleh gerak, nggak boleh gerak selama 4 jam. Oke, lanjut lagi di kamar. Ini saya mau arah ke kamar, ke rawat inap dari ruang DSA gitu. Yang tersapa suster-suster yang baik-baik banget, pokoknya ramah-ramah banget, is the best banget pokoknya. Ruangannya juga bagus banget, rumah sakitnya istimewa, udah kayak apartemen aja ini, rumah sakitnya mantap, pokoknya istimewa dah. Yang paling berkesan di rumah sakit ini, bukan berkesan ya, jangan berkesan, amit amit ya, harus ke rumah sakit. Intinya perawatnya baik-baik, dokternya baik-baik semua, walaupun tentara-tentara semua itu baik-baik semua. Dokternya tuh pakai pakaian dinas loh periksanya gitu. Ya gitu kan teman-teman, sekarang saya udah dibantu suster, makasih juga suster ya, udah dibantu dokter di sana ya, makasih suster ya. Terus udah bantu dokter juga, terus ini kemana naik, udah kan enak. Ini ke bawahin. Ini ke bawahin. Di kaki kanan saya nggak boleh gerak sama 4 jam. Kalau semalam masih bisa ngerokok keluar, kalau sekarang diikat sama infus. Intinya jaga makanan ya teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Ini akibat dari kolesterol, jadi mampet saluran apa ya, sel-sel darah di otak. Saya sebetulnya setahun lalu itu ada gejala stroke, jadi kaki pernah sempat lemas, makanya sekarang mencegah itu semua. Jadi di MRI itu jadi semacam di foto ya, dilihat sel-sel darah ini di otak ini kanan agak mampet-mampet, jadi semacam kayak apa ya, ibarat selang nih, selang ada mampetnya, tadi itu disebrot, you know, disebrot, pokoknya dilancarkan lah, jadi ada dilancarkan lagi, kalau enggak itu nanti amit-amitnya nanti stroke gitu. Saya juga bareng sama mama saya di sebelah juga, jadi kamarnya bisa connecting tuh, connecting juga berdua. Pokoknya intinya jaga makanan, kayak gorengan, minyak-minyak menyebabkan kolesterol, dan harus yakin apa, rajin olahraga gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak umur aja kalau stroke itu. Bahkan ya, saya ngobrol sama dokter ada yang belasan. Makasih suster ya. Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Jangan menganggap stroke itu yang orang tua ya. Yang belasan umur, belasan juga ada. Tergantung kalian gaya hidup dan makanan harus dijaga. Ini yang kayak gorengan, tuh yang minyak-minyak. Kalian boleh tapi jangan berlebihan dan harus olahraga. Pokoknya itulah intinya ya. Makasih atas doa-doanya kalian yang menonton channel ini, apa, video ini dari awal sampai akhir. Makasih atas doa-doanya yang ke Instagram atau apa. Pokoknya intinya kalian terbaik, pokoknya salam umur setengah tua jiwa muda Rudi Trijaya.